ini telah berlangsung pemaparan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulsel Bartra. Dan dari informasi yang dapat saya sampaikan ialah pencapaian realisasi penerimaan kanwil DJP Sulsel Bartra sebesar 12,4 triliun atau 88,75% dari target sebesar 14,079 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 10,91% dari realisasi pencapaian di tahun 2017. Sekian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.